dan buahnya sangat pendek sekali, satu jengkal dari tanah. Perhatikan. Nah, cukup. Buah yang belum matang, isinya sangat tebal dan tidak berserat, sangat mulus sekali. 1 kilo isinya 2 butir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemanfaatan pekarangan rumah. Hari ini kami berada di atap rumah sedang merawat tanaman sayuran. Oke, pada sore ini kami ingin mempanen tanaman alpukat cipedak, tapi biasa orang lebih mengenal dengan alpukat mentega atau alpukat miki. Kami berada di sentra tanaman alpukat khas Provinsi DKI Jakarta, yaitu alpukat cipedak. Baik, seperti apa tanaman alpukat cipedak yang akan kami panen? Mari kita lihat. Hari ini kami memanen tanaman alpukat cipedak atau alpukat mentega, tapi orang lebih mengenalnya alpukat miki. Ini sangat pendek sekali, usia tanaman 3 tahun. Untuk teman-teman, kami rekomendasikan untuk menanam alpukat cipedak atau alpukat miki. Nah, ini hari ini kami sedang melakukan panen. Cukup besar. Ini beratnya sekitar 1 kilo lebih. Coba kita lihat. Ini baru saja kita petik. Sekarang kita timbang. Berapa beratnya 2 buah ini? Dua buah ini ternyata beratnya 1 kilo lebih. 1 kilo 1 on. 1 kilo harganya di pasaran alpukat cipedak atau alpukat miki di sekitaran sini di pohon 30.000. Tapi untuk penjual rata-rata dijual dengan harga 50.000. Sangat menggiurkan. 3 tahun sudah buah seperti ini. Lihat bagian dalamnya. Ini cukup tebal ya. Ini alpukat belum matang tapi sudah siap panen. Bijinya sangat kecil dan buahnya sangat tebal. Rasanya manis. Dan di sini terlihat tidak ada serat di bagian daging buahnya. Ini murni buah ya. Dan ini belum matang tapi sudah enak dimakan ya. Kita panen alpukat cipedak, tapi orang lebih mengenalnya alpukat mentega atau alpukat miki. Dan buahnya sangat pendek sekali, satu jengkal dari tanah. Perhatikan. Nah, cukup besar kan? Ini rata 1 kilo ya, isinya 2 buah. Dalam satu cabang ini isinya sekitar 20 sampai dengan 15. Cepat tanam pohon alpukat cipedak atau alpukat miki. Nomor teleponnya ada di sini.
Mantap. Baik, ini hasil panen kita baru saja turun, sudah rebutan nih. Makanya kalau di sentra alpukat tidak ada orang yang jual di jalanan, karena baru aja turun langsung habis terjual.